Eko sama orang tuanya merombongannya dengan segala hormat. Mohon kiranya diterima dengan senang hati. Lu bilang apa? Mohon dikiranya diterima dengan senang hati. Mohon diterima dengan senang hati. Bener. Bang, gua bilangin ame lu yang namanya senang hati banyak, tapi gua belum tahu apa maunya. Oh, maksudnya apa? Bang, kalau lu makan ketupat di siang hari, jangan lupa semur tahunya. Kalau emang Bang Eko amenya babenya ame rombongannya jauh-jauh dan niat datang kemari, Eko kepengen tahu Bang Eko apa hajatnya. Betul. Jadi abang sama orang sini belum tahu maksud dan tujuan Bang Eko. Maksud tujuannya Bang Eko menyapa rombongannya datang kemari dia mencari kontrakan kosong di belakang. Nah, lu sembarangan banget. Kalau masalah kontrakan Bang Eko sebelah rumahnya berderet kontrakan. Punya Bang Eko. Punya orang. Lu pakai nanya. Bang Eko, kita udah bilangin belum tujuan kita? Udah. Bilangin dah. Tuh, dimanggut tadi. Bang, tadi Bang Eko titip salam ke saya bilang begini, Bang. Dia punya salam bagaimana? Ada siang, ada malam, ada bulan, tentunya ada matahari. Kalau bukan karena tuh perempuan yang ada di dalam, kagak bakalan nih Bang Eko jauh-jauh datang kemari. Lantaran siapa? Perempuan. Lantaran perempuan. Siapa Bang Eko namanya? Tuh, denger gak lu? Lu denger gak? Orang mikir mati. Jauh, Poleli. Jadi lantaran Poleli, Bang Eko menyak babenya ame rombongannya jauh-jauh datang kemari. Bener, Bang. Bang Eko, gua bilangin ame lu kagak salah lu tanam ari-ari, tapi sayang kagak ada lampunya. Maksudnya? Kagak salah Bang Eko ame rombongannya dia jauh-jauh datang kemari, tapi sayang Poleli udah orang yang punya. Waduh, di dalam Poleli udah yang punya. Udah yang punya, mendingan Bang Eko pulang lagi kawin ame janda belakang. Di rumahnya kagak ada janda, Bang. Cabe-cabean banyak, Bang. Abang pakai mancing. Bang, kalau kata Bang Eko curuk-cuk kuburan Cine, kuburan Islam, Bang Eko bakal ngajin. Biar kata di dalam Poleli udah rampunya, Bang Eko berkeras pengen jadiin, Bang. Wow, jadi Bang Eko tetap berkeras. Dia udah ngebet dari beduk subuh sampai beduk zuhur, Bang. Buset, bakalan mau masuk ke dalam. Bener. Bang, mendingan lu pergi ke Cikini mampir juga lu ke Senayan. Maksudnya? Mendingan lu angkat kaki dari sini daripada satu rombongan lu pada kagak kesampean. Waduh, abang jadi orang kebangetan galak. Udah kepalang tunggang. Tanggung, monyong. Buset. Bang, ini Bang Eko jauh-jauh sama rombongan dari Menteng atas nyampe sini disuruh angkat kaki. Angkat kaki. Bang Eko satu rombongan, ayo kita angkat kaki. Ayo, buset. Ini jagoan yang bego lu doang. Lu bilang apaan? Gua suruh angkat kaki. Nah ini. Emang lu gak ngerjain PR? Lu serang dong. Lu bikin gua emosi aja. Lu girang banget. Gua marah. Woy. Lagi marah. Lu kata girang. Gua baru tuh melihat gajah marah. Gajah marah. Maksud gua lu angkat kaki, lu pulang lu diri di situ. Oh, maksudnya saya disuruh pulang lagi? Pulang lagi. Abang mau ongkosin rame-rame. Lu mau ongkosin 20.000 dan datang rame-rame semuanya. Ditabokin supir odong-odong, Bang. Lu bikin ribet. Bang, ini ibarat kate baju udah kepalang basah. Masak nasi sampai jadi bubur. Begitu. Biar kate satu rombongan mati bekalang tanah, setapak ke nantinya bakal saya mundur, Bang. Aduh. Jadi tetap kagak bakalan lu mau mundur. Gimana saya mau mundur banyak besan, kempes. Lu masih ngajak bercanda aja. Banyak orang, saya mundurnya gimana? Bang, terakhir kali gua bilangin ame lu ikan betutu mati ditusuk elu dalam kuali, lu kudu masak ya? Lu lihat di sini Po Eli punya palang pintu kagak ngizinin lu masuk. Sebelum lu penuhin dulu persyaratannya. Bang Eko kayak jauh-jauh buat ilmu juga. Lewat kayak permisi lagi. Jadi maksudnya kudu jatuhin palang pintunya, Bang. Kudu jatuhin palang pintunya. Bang, kalau kata Bang Eko satu rombongan jangan kata palang pintu, Bang. Palang kretek bakal digigitin. Wah, rayap dia. Gua lagi pantun, monyong. Jangan kata palang pintu, palang kretek bakal digigitin. Kalau emang syaratnya begitu sampai di mana insya Allah Bang Eko bakal turutin, Bang. Jadi tetap lu bakal mau turutin. Bener. Bang, kuda lumping dari Kerawang kedipin mati cari menantu. Lu pasang kuping bilang terang, Bang, ada penjagoannya Poeli satu persatu. Yang mana, Bang, jagoan? Wah, baik-baik kalau belum berantem badan gua pada ngerentak. Bang Eko, Bang Eko jalannya lurus, Eko cawit jalannya mundur, Eko kebon nanas. Ayah punya jurus asli Betawi. Warisan leluhur dari babe anas, bukan. Sampai dua ratus orang anas ya. Sampai dua ratus. Kaki dua. Hati-hati, Pak Eko.
lengkap lu tonton di YouTube Sanggar Bang Ben. Promosi. Jagoan lu berisik banget kayak kucing kawin. Gue lagi nyari air, tapi gue pengen siram. Jadi syaratnya kalau pengen masuk ke dalam kudu bisa joget. Orang udah nyekir kakinya kosek-kosek, bukan tadi joget. Itu jengkrak-jengkrakan pakai main silet. Oh, main silet. Iya. Nah, kalau masalah main pukul nih Bang Eko di kampungnya juara pukul, Bang. Waduh, cakep. Maksud lu main pukul silat? Pukul pedung. Lu pakai nanya. Bang, kalau kata Bang Eko ikan bawal di pinggir kali, Abang jual, Bang Eko bakalan beli, Bang. Bintang sawan-awan dihitungin beribu satu. Berapa banyak Abang punya jagoan bakal dihadapi sama Bang Eko satu persatu? Masuk, Pak Eko. Kalau dia yang masuk dong, siapa yang mau bayar, Soek? Ayo, Bang. Ya, pada ayo. Masih gua juga gua pantes turun juga. Ayo. Ngomongnya kagak, makannya nambah tadi, Bang. Pak ngomong kayak bayaran dua kali, Bang. Bagaimana, Bang? Apa bagaimana? Yang mana jagoannya, Bang? Dan ini banyak. Yang mana? Ini boneka Susan. Onda-onda jago. Eh, salah. Kok onda-onda cuma satu doang? Kasih. Itu yang laki. Onda bukan onda-onda, Bang. Boneka Sincan. Gue baru lihat kalau itu jagoannya modelnya begini. Kenalnya rata semua sama hidung. Bukan gue terbalik. Oh, bukan terbalik. Iya. Lu ngomong aja sama onda. Ini Bang Goreng. Hei, nah, apa sih lo? Jadi lo yang mau ngalangin nanti yang Pak Eko duduk di persalinan. Ini mah beneran, Pak. Jadi lo yang mau ngalangin nanti yang duduk persalinan. Tigo dong, tigo bayarannya. Semua orang tahu itu namanya pelaminan. Apaan? Pelaminan. Gue bisa ngomong pelaminan. Giginya renggang-renggang ya, bapak kaya tadi gue bilang, gigi gue sobek. Oh, gue baru tumben ngeliat jagoan pakai pempes. Mana pempes? Tuh orang lagi. Ini anak lucu nih. Kayak lagunya yang Nisa Saban. Apaan? Oh ya wajah lu, ya wajah lu. Aduh. Sekarang bukan ini Gate, bukan Nisa Saban. Apa? Ispu Saban. Lu mau terawih? Bang, makan dodole pake uli, makannya pagi ya setiap hari. Begitu. Emang bisa bobol gue punya ilmu bela diri. Ini hari gue berhenti jadi laki. Buset. Lu mau jadi apa nih hari? Insya Allah, gue menjadi tim suksesnya Prabowo Sandi. Jadi ngaruh mau pantun. Pantun? Lu kagak takut sama gue? Kenapa lagi? Gak takut nantinya bibir lu pecah-pecah, tenggorokan kering, susah buang air besar. Buang ajar lu. Lu penyakit Bang Eko jangan mau bawa kemari. Oh begitu? Iya. Ini hari mau pantun. Pantun? Bang ke Tanabang beli sekuteng daun kelor di atas panci. Nah. Abang jauh ganteng, muka abang kayak kolor panci. Mat hitam makan alpukat, beli permen dia bayar 1000. Terus, lu belum berantem muka lu udah pucat banget. Pulang dulu sana. Kape? Nenek nong malu. Lu tuh mau pesen? Jorok yang jalan. Ini hari gua banyak cerita, nggak banyak tanya, kita adu aja punya permenan. Lu ngajakin gua berkelahi. Oh nantang. Oh jumpo kau gitu. Ha ha ha!
Itu giginya renggang. Lu jangan ngomongin gigi, monyong. Gua baru lihat Bang Eko bawa jauh-jauh jagoannya semuanya renggang semua. Lu mana lawan astagfirullah. Yang ada yang nyebut gua jangan lu. Lawan orang gua. Buset, kalau begik banget. Lu jangan lihat begiknya. Jawara apa tayo? Kata gua bis. Lu mau ngapain? Gua mau nganterin Bang Eko di Pelamina. Lu mau nganterin? Nah iya. Duduk di Pelamina? Bener. Bangkunya gua gamparin. Bangku lu gamparin? Gua gamparin tuh bangku. Lu sakti juga. Gua sakti, gua tukang daging. Lu di gambar. Handbal gua sobek. Duduk di Ubin. Ubin gua cor. Lu galak banget. Dia boleh, lu jangan. Lu mau apa tangan-tangan gua? Emang lu gak kenal gua? Nah, lu siapa nih? Lu berani sama gua? Aku berani. Gua babal setan. Pernah dianggap, ha? Nah di sini lo anggap gue bagaimana sih? Lo pikiran duit aja. Lo durhaka, bapak lo begini gini. Nyari duit kok, ngapain ya di sini? Lo mau tolong lah. Gue nyantoi. Napsu banget. Napsu, emang dia gua. Udah balik. Dan lo kagak mau pulang? Ya iya. Lo kagak takut kalau di rumah bini lo jadi janda? Ya buset, lo jangan begitu. Mana? Ini beneran banget. Gua demen sama bininya. Lalu siapa? Lu demen sama bini gua? Iya. Bini gua laki. Banjir ya. Bini lu laki. Iya. Pantes kayak galah. Barangan lu. Sosis lu telen. Kalau lu kagak balik kagak mau ngerti. Ya. Awas hati-hati. Kembang sepatu merah jambu robek satu tolong jahitin. Masih lu. Lu jago entah dari mana ini di kampung gua lu mesti gua habisin. Galak juga. Galak kok belum dibayar. 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 Enggak dibayar gua enggak. Enggak ada gratis. Iya. Musik calek aja. Bayar. Iya. Kan harus sembako. Iya, Bu. Iya. Enggak drama gua. Eh, jadi mantun. Mantun enggak bisa lu. Heboh, gue syarat takibar. Yang benar mundur. Yang benar buktiin lu jadi jawara yang benar. Ayo, yang tegas. Gue suara teki bang. Kaki lu. Gue gak pake lagi latihan. Jadi jawara. Woi. Gue begini. Hey, gue. Dulu makanya. Gue tuh dengerin tapi suara lu lemah lembut begitu. Lebay banget tuh. Ayo. Emang pak dingin. Nah cakep. Eh baru dempak hidung lu miring. Nah. Lu nyela gua. Nah iya lu pantas dicela. Bang serabut akar rumput sejajar batang kelor. Ya. Ini hari berapa banyak lu ngajakin gua sabut di sini bibir lu kunci jontor. Dah yang belum dibayar. Nanya mulu. Ya masih. Emang uluk-uluk alang-alang. Uluk-uluk alang-alang. Emuknya lu buluk, kuping lu caplang. Bang, kue bolu. Ngapa? Bukan lupa, gua lagi mau bilangin. Emang pake begini aja. Lupa. Nyari penting, jangan lama-lama. Kesianan penghulu udah nunggu lama. Mengapa?
Lu gak ada pantun lagi. Penghulu ada dua acara. Gak dibayar. Sama gue juga. Sama gak dibayar. Tapi kita gak boleh ngalahin kontrak. Nah, jangan lupa kalian mau gue. Beklai. Minggir semuanya berpulang. Gak ada nonton. Pak. Ini jurus pitung nih. Tak dulu Pak, satu lagi Pak. Satu lagi. Muda-muda. Sekarang gua tanya sama lu, kebo kakinya berapa? Empat. Muda? Empat. Sama aja. Empat dulu gua. Bodo apa? No, juragan lu makna. Bisul gua pecah. Tuh, bagaimana bang? Udah gimana? Sakit deh, oh. Jafarnya udah pada jatuh tuh. Bang Eko udah boleh masuk belum? Eh bang, tar dulu bang, buat delima lu krok-krokin ada delman kagak beroda. Eh syarat pertama emang udah penting, tapi masih ada syarat yang kedua bang. Masih ada aja syaratnya. Eh banyak kalau mau dapetin poeli sini syaratnya, lu tahu. Kalau boleh tahu apaan syarat keduanya bang? Bang, potong kayu pakai gergaji, gergajinya kudu lu rautin. Bertahun-tahun keluarganya poeli suka ngaji lah, musikanya gue pengen dengerin. Oh, jadi tadi silat buat simbol dunia, sekarang ngaji buat simbol akhirat ya bang? Antuk. Bang, kalau masalah mengaji nih bang Eko kagak usah diraguin lagi. Takut. Di daerah Menteng, di mana majlis taklim, didatengin semua sama bang Eko. Maksudnya ada ngaji, ada jikir, dia baca kitab di dalam. Dijual minyak wangi sama peci bang di depan bang. Degelar lapak. Dagang. Lu lagi pakai mancing-mancing, ya dia belajar ngaji bang Eko taklim. Bang, kalau masalah mengaji bang, tumbuk ketan jadi uli, uli yang enak ditapein. Bertahun-tahun rombongan bang Eko belajar mengaji lagu sikah yang abang minta tolong sedikit abang dengerin. Ahmad ya habibi, habibi salam alaihi. حبيبي سلام عليك يا